kalau ngangkat telepon dari pelanggan, kata pembuka gini, halo, semangat siang dengan OKJIK, supaya oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Ih, ribet banget. Awalnya doang kok mbak ribet, tapi kalau diulang-ulang terus enggak kok. Coba deh, halo, semangat siang dengan OKJIK, supaya oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Halo, semangat siang dengan OKJIK, supaya semangat hari ini ada yang bisa saya bantu. Nah, ada telepon nih mbak, coba deh. Halo, siapa nih? Masalahnya apa? Halo? Akhirnya gue bisa kencan ketemuan sama Ade. Mudah-mudahan ini bakal jadi awal yang bagus bagi hubungan gue sama Ade. Bang Opang? Ade? Mau kemana kita? Mau kemana maksudnya? Loh? Bukannya kita mau jalan ya? Enggak. Ade kesini itu cuma mau ngomong sama Bang Opang. Terus? Mau ngomong apa? Ade mau bilang lain kali jangan suka telepon Ade kalau lagi jam kantor. Jadi Ade cuma mau ngomong itu doang? Aduh Bang, maaf ya. Ade mesti balik ke kantor. Ade shift malam, banyak banget yang komplain kalau malam gini. Duluan ya Bang. Nak, kenapa lo? Gimana? Jadi customer supportnya? Nggak tahu deh, no. Gue nggak bisa nerima telepon gitu. Terus gimana rencana lo? Udahlah, gue beli motor aja udah. Ke Jepang ya? Udahlah, batal lah. Gimana lagi? Gimana? Lo udah bantuin gue cariin motor belum? Nih, aku masih mengumpulkan brosur-brosur. Mau yang gimana? Ya pokoknya samain aja deh, tipenya yang kemarin. Gue udah suka kok yang kemarin, gue gak mau ganti lagi. Mau baru apa bekas? Baru berapa? Bekas berapa? Mau tunai apa kredit? Emang kalau tunai berapa, kredit jadi berapa? Mau baru tunai atau bekas kredit? Atau baru kredit tapi bekas tunai? Ribet amat sih. Sendiri aja baca. Nah, jadi gimana rencana lo? Jepangnya? Ya udahlah, gagal lah. Dipending dulu. Tuh, baru motor kan gua. Nasihatku cuma satu. Apa mau? Jangan sering jajan. Hubungannya apa? Biar bisa nabung lagi. Hemat. Oke, Jack. Terus saya harus bilang oke ya, Mas? Iya, Pak. Ini jawaban otomatis. Maaf, saya biasanya pakai goodbye, Jack. Jadi setiap dijemput nggak pernah bilang otomatis. Aneh, Pak. Kalau ojek datang terus bilang goodbye, Jack, gitu. Iya, deh, iya. Ini apaan, no? Namanya? Buah naga. Naga berbuah sekarang ya? Gue pikir beranak. Kalau adek tuh sukanya apaan ya? Ya kalau nggak salah tuh suka koleksi tas ya, Nak? Tas? Oke. Ntar gue beliin tas aja kali ya. Emang berapaan tuh harganya kira-kira? Kalau nggak salah, berapa nih? 500-an. Iya, 500 juta gitu lah. Iya, itu kalau nggak salah. Ya. Segituan sih tas tadi. Iya. Tapi ini nggak baik nih. Menurut Peng Shui nih ya, gue tuh nggak cocok untuk ngasih tas ke perempuan, katanya bisa sial. Sial apa? Bisa kehilangan uang katanya.